Hai, hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Planet of Lana. Kita kemarin udah apa ya, baru jalan-jalan bentar aja sih. Terus ketemu temen baru, namanya siapa ya, Hiro kali. Gue nggak tahu siapa. Ya, bentuknya kucing gitu. Kita bisa ngelus-ngelus dia. Dan sepertinya kita akan memulai petualangan baru lagi sama dia. Kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Kita halus lagi sebelum jalan. Apa deh? Oh. Oke. Okay. Dapat itu lagi. Tapi yang enggak terlalu ya apa sih ini? Q. Ima. Ima. Olai. Oh. Apa tuh tadi? Oh, enggak. Tadi gue lagi ngomong apa ya? Lupa lagi. Sorry. Tempatnya indah banget dah. Kayak sih kalian bakalan bosen deh sama ucapan gue yang ini. Kayak gue kalau udah lihat tempat kayak gini tuh gue udah langsung jatuh cinta banget sih sama gamenya. Cantiknya itu enggak. Bentar. Berarti kita suruh dia di sini ya. Oke. Terus kita suruh loncat. Oh. Ini digipin ya semuanya. Iya. 3D sih, tapi teksturnya kayak digital painting dah. Lupa gue. Nah, ini disuruh stop dulu. Kita nyebrang. Oke. Ima. Olai. Ima. Olai. Ima mui. Situ ya, bener gak? Ah, meongnya sedih. Kima, nyampe gak sih sebenarnya? Harusnya sih nyampe sih, soalnya ada platform ya. Ima, olai. Oke, nyampe. Oh. Kemana lagi kah ini? Apa itu? Let's. Jemput temen dulu. Oke. Ada hidden object gitu gak ya? Takutnya mati kalau langsung loncat lagi.
Meskipun nggak ada fall damage ya, tapi kalau ketinggian langsung mokat. Hold. Oh. Pamaki. Wow. Kialo. Oke, mudah-mudahan ada apa namanya? Apa sih istilahnya itu? Gue lupa. Guide ya, guide. Ima. Soalnya kayak gue bakalan lupa sama tombol-tombol ya. Terlebih kalau gue mainnya nggak langsung di hari yang sama ya. Oh, di space, di space. Oh, enggak. Gue sih ngebet banget sih pengen main game ini sih dari awal, cuman gue tahan, 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 gue tunggu. Terus mumpung gue lagi bosan juga sama beberapa game yang gue beli, jadi gue mainin game ini aja deh. Dan memang secantik itu gamenya. Apa nih? Nggak bisa diapa-apain kah? Oh. Oh, kayaknya ini nggak berbahaya deh. Ke atas. Entah kenapa, gue kok malah keingetan game Gris ya? Ya! Kok dia nggak jalan sih tadi? Oh! Kayaknya si kucingnya mesti disuruh deh. Bentar. Semana ya? Nah. Pamaki. Gila. Tinggi amat loncat deh. Eh, lupa. Olai. Oh enggak. Eh. Oh iya benar. Gue pikir nyuruh loncat ke situ si kucingnya. Eh. Olai. Suka lupa gue manggil dia. Hold. Oh iya. Pamaki mui. Ima. Olai mui. Widih. Okay. Kayaknya sih situ ya. Gue coba dulu tapi. Eh, yang gak mungkin sih. Kayaknya sih itu mesti dipanjangin dulu baru bisa. Oke. Oh bukan kita, oh si ini. Ntar tunggu. Oh
Olay. Waduh, sorry. Untung aja. Kayak momentumnya si kucing agak lebay ya. Waduh, ada apa tuh? Pelistrikan gitu. Kita bisa pindahin. Iya gak sih? Coba-coba aja dulu. Ini ada kereta-keretaan. Makanya kita butuh si kucing deh. Apa nih? Nah, hidden-hidden item kayak gini nih. Oke, ada finding apa gitu. Ada 10 biji. Iya. Kita manggil. Sini. Nah, kialo gigit. Harusnya nih ya. Oh, oke. Hola, Imui. Berarti enggak, gue naik dulu. Di situ baru gue geser kayaknya. Kalau deket-deket gini nggak apa-apa kan? Ima. Eh salah. Sini. Kamu di sini dulu ya. Ima. Ntar kita matiin, baru minta gigit. Kialo. Oke. Terus apa? Olay. Oke. Gua kira harus ke atas. Tadi kok agak, kayak ada patah-patah ya. Kayaknya sih emang PC gua aja kali. Oh. Apa artinya tuh warna-warnanya? Cepat. Ah, tidak. Muat lu. Oh, enggak. Tapi tetap aja sih masih bisa lewat atas juga sih. Takutnya.
Kok kayak agak ngomong kasar ya? Nggak ada musik-musik yang healing gitu loh, bikin tenang gitu-gitu. Apa nih? Wow. Ini warganya benar-benar udah pada habis ya. Cuman kita tinggal kita sendiri aja nih. Didorong. Sebenarnya kalau apa ya, mau tahu game itu bagus atau enggak sih tergantung. Kok gue ngomongnya aneh sih. Kalau mau tahu game itu cocok sama gue atau enggak, itu gue tinggal mainin beberapa menit aja, terus habis itu langsung ketahuan sih gue suka atau enggaknya. Tapi ya lagi-lagi untuk beberapa game yang mungkin tampilan awalnya itu kayak kurang oke, ya memang agak susah sih dibikin untuk suka. Kita mesti bertahan beberapa menit dulu sih. Emang bisa? Oh, enggak. Pamaki. Ntar kok gue bingung. Pamaki. Wait, tunggu. Cara gua ke bawah ini gimana ya? Kok nggak bisa sih? Oh, gua nggak usah ngajak dia. Ya. Kok mikir? Pamaki. Dimakan gak tuh dia? Bener dimakan. Ya. Oke, ini tadi. Ntar gue turunin dulu. Ternyata makhluk yang tadi itu berbahaya juga ya, buat si kucing. Kalau buat kita kayaknya nggak berbahaya sih. Sepertinya ya. Olai. Ima. Oke. Habis itu baru nanti kita panggil lagi. Kalau kita udah naikin si boxnya.
Ima. Olay. Sip. Waduh, hebat banget dah loncatannya. Gak tau ya, gue masih asik-asik aja sih sama gamenya. Bener deh, biasanya tuh kalau platformer tuh gue agak males-males dikit sih. Mungkin juga karena gue jarang main game platformer, jadi pas dapet ini kebetulan konsepnya gue suka, jadi mungkin langsung cocok kali ya. Aduh, gue suruh dia ke bawah dulu ya. Gue lupa S-nya itu nggak boleh di... Gue lupa S-nya itu nggak boleh dilepas. Oke. Kalau gitu gue di sini aja dulu. Tapi nggak nyampe. Langsung kayak kucingnya biarin di situ dulu, baru gue kesana. Oke. Nah ini nih mulai agak mikir nih, udah nggak bisa sembarangan lagi nih. Suruh pindah dulu. Terus nanti gue manjat. Gak bisa manjat. Gimana ini? Kok gue diem tadi? Sabar. Oh, berarti abis dari situ langsung ke sana ya? Ini di mana si kucingnya? Kucingnya kemana?
Oh, habis habis ini langsung kita suruh ke mari kali ya, ngumpet kali. Kenapa lu loncat pas dia ngeliat? Aduh, ada-ada aja. Oh, gue tau. Nggak bisa, tapi wait, gimana ya prosesnya? Oh, enggak. Gue di sini. Eh, bentar, mati nih gue. Enggak. Paham. Kenapa gue baru connect ya? Kan dia di sini. Lah, kok keliat sih? Nggak tahu gue udah berapa kali mati ini. Mudah-mudahan nggak pas. Oke, aman. Tunggu. Kenapa gue baru sadar? Gitu loh. Oke, 1 menit lagi. Berapa menit yang sia-sia tuh tadi? Tapi ya kayaknya gue gak bakalan cepet-cepetin. Jadi videonya benar-benar raw aja lah. Gue juga males ngedit. Soalnya kemarin gue ngedit tuh gue cepet-cepetin kan, agak PR sih gue. Cuman kasihan buat kalian yang nonton, mungkin ngeliatin gue cuman terdiam berapa menit atau nggak stuck di beberapa titik selama berapa menit gitu, kayaknya kasihan. Jadi harus gue cepet-cepetin. Kalau ini kan yang dilihat itu kan kebodohannya gue ya dalam melihat suatu tempat gitu loh. Ngueng. Lu curut, ngueng-ngueng. Oh, ini yang itu ya. Kok jatuh? Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus follow akun sosmed gue ya. Thank you. Oke, ternyata emang kayak gini. Kaget gue. Apakah seharusnya gue berhentiin? Nanti deh. Gue panjangin dikit lagi. Cantik banget. Oke. Oke, kita punya perintah baru untuk si kucingnya. Nah. Terus ini
Untungnya sih kita bisa tombolnya tuh bisa banyak yang kita pencet dalam satu kali klik gitu. Ima. Yang bisa ngidupin cuman si kucingnya doang ya. Kelihatan ada. Serunya juga ngeliatin gerakannya dia tuh nggak polos tuh. Ada kayak ada movement-movement yang dia berasa kayak geraknya berat banget kayak gitu-gitu loh. Jadi pergerakannya tuh dinamis banget. Oke. Terus ngapain? Coba. Apa gua harus ke bawah ya? Oh iya, benar. Takut cahaya dia. Bye. Terus kita ngejemputnya gimana? Kayaknya gue salah nih. Oh enggak, benar-benar. Wow. Ini kucing ngomong nggak bisa dapet whisk, nggak dikasih whiskas ya. Kita kasih cinta aja deh. Mana sih caranya? Gue lupa sih. Jangan di sini. Ntar lagi lah. Oh no, belum di ujung, gue udah meninggal. Nah, apa ini? Pamaki. Gila. Hebat banget. Wow. Oke.
Ya, kayaknya ini udah masuk ke tempat baru lagi. Gua juga udah sekitar 30 menitan, jadi gua berhentiin sampai sini dulu. Dan kemarin gua bilang tuh play time-nya sekitar 3 atau 4 jam ya. Ternyata pas gua cek lagi, kalau main story doang tuh 4 jam. Jadi kalau misalkan sama extras itu jadi 5 jam. Ya, udahlah ya, tetap setengah jam aja lah uploadnya. Ya, segitu dulu. Hari ini kita udah ke beberapa tempat baru, terus juga dapet tempat yang ke dalam tanah gitu-gitu. Dan sampai sekarang masih puzzle-nya nggak terlalu rumit-rumit banget, masih bisa dipahami dengan baik. Dan platformernya juga seru untuk dilaluin. View-nya juga masih oke. Kita ketemu lagi di next part-nya ya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.